Halo teman-teman gaming, kembali lagi di channel Harlip. Woi. Ya teman-teman, jadi kali ini gua akan mengunboxing sebuah perangkat gaming, yaitu headset. Yang mana tahu sendiri kan, headsetnya itu yang murah meriah. Semeriah-meriahnya pokoknya. Yang penting nggak mengeluarkan budget banyak, coy. Kita akan meminimalisirkan budget untuk perangkat kita yang maksimal. Ya, jadi langsung aja, mana ya? Oh, ini nih. Nih. Oke. Okay. Ini adalah gua belinya belinya tuh di official shopnya Rexus, Rexus. Jadi ini tipe headsetnya Rexus Phonix, yaitu tipe F26. Yang mana ini nggak ada LED-nya ya, tanpa LED. Dan gua juga memesan salah satu stand headsetnya sendiri tersendiri. Jadi gua akan unboxing apanya dulu nih. Ininya dulu kali ya, ininya dulu. Ini taruh dulu. Oke. Okay. Jadi untuk stand-nya tersendiri itu ini apa ya? Ya pokoknya apalah, nggak tahu gua pokoknya. Dan ini, nah ini kayaknya buat base-nya. Base, emang lu kira figur, coy? Bang. Oke, dan ini untuk tiangnya. Oke. Dan kardusnya ini kayaknya nggak guna, nggak terlalu bagus, jadi buang aja. Oke, dan apa lagi nih? Gimana masangnya ya? Kardusnya ambil lagi dah, gua nggak ngerti masangnya. Oke. Jadi di sini tinggal selesepin doang kayaknya. Bang. Oke, jadi ini mungkin begini masangnya. Gua nggak tahu, kayaknya begini sih. Coba ya buka dulu deh. Ini bisa dibuka nggak sih? Nah, kan bisa dibuka. Oke. Ini bisa dibuka, ditenet-tenet, tapi ini kalau dibuka jadi kosong nih, kopong. Bak, ini jadi kopong. Nih, nih, nih. Tuh. Kelihatan kan? Oke. Dan juga aduh, susah lagi, coy, masangnya, coy. Coba cepat dulu deh. Ini pasang lagi deh. Jadi untuk kebaikan, asik. Untuk kebaikan ini jangan dicopot-copot yang ininya nih. Biarin aja pasang di sini, bagus. Kayaknya sih ini buat buat kabelnya tuh, buat jalur kabel. Jadi kabelnya di sini, masuk sini nih, ke sini, terus dia ke nembusnya ke sini, dan ini nanti ke belakang. Pokoknya ke arah TV lah. Oke, ini untuk standnya. Dan ini apa sih? Ini buat mic-nya kali ya. Ini masukinnya. Nah, tuh. Jadi didorong dia. Oke, yang ini masuk ke ini. Oke. Jadi dia kayak klip-klip begitu, klip. Jadi klipnya tuh begini nih. Ini yang dari klipnya begini, yang dari sini, yang ini begini. Jadi pas didorong itu ngeplak begini jadinya nih, tuh. Kekunci dia. Kenceng kok tuh, jadi rata. Oke, jadi untuk stand-nya tersendiri seperti ini. Nggak usah kita preview di sorot-sorot kamera kan, nggak usah. Ini jadi buang aja. Langsung ini dari handsetnya, handset Rexus Phonix tipe F26. Oke, langsung aja kita buka, bro. Madol bengek gua. Bang. Oke, jadi untuk kelengkapannya ini stand-nya taruh sini dulu deh, stand-nya. Oke. Jadi untuk kelengkapannya itu tersendiri ada apa nih? Oh, ini untuk kartu garansi, bro. Jadi ini garansi Rexus, garansi khusus Rexus produk ini. Garansinya ini ada. Dan salah satunya yaitu yang terpenting, ini handsetnya. Ini kita buang dulu, ini kita taruh bawah dulu, kepenuhan ntar meja gua. Oke. Jadi yang kita preview, oh nggak diikat, biasanya diikat, coy. Setahu gua kalau mic itu diikat nih, diikat tuh. Ini ada bekasnya nih.
Tapi nggak tahu deh ya, pokoknya ori lah tuh. Ini masih klipnya itu tertutup. Ini gue nyariin ininya, pas dibuka nggak tahu kemana ini. Ya pokoknya begitulah. Ya ini kita preview aja langsung. Ini gue mesennya warna hitam karena hitam itu ya nggak kotor kan. Ini untuk busanya itu lembut, lembut banget. Jadi untuk menyamankan para gamers yang memainkan gamenya itu lama, di atas 6 jam lah, 10 jam lah, atau berapa jam lah, pokoknya ini nyaman banget. Dan bandoknya tersendiri itu terbuat dari plastik, plastik lentur dia. Tuh, tuh, nih, tuh. Bisa dipencet. Dia plastik lentur bener-bener. Kan kalau ada kan yang besi, yang plastik keras itu kan gak nyaman. Jadi ini bener-bener empuk. Dan ini bisa dinaik turunin. Oke. Tuh kan. Jadi yang ini tersendiri untuk mic, dan yang ini untuk suaranya. Jadi mic-nya itu di sini nih, nih di kiri mic-nya. Jadi gue kirain itu mic-nya ini bisa gue tarik kan, tau-taunya cuman ya begini doang, pendek, jadi nggak ribet. Pemakaiannya seperti ini, sah. Jadi ini nyaman banget bro, ini busa-busanya ini nyaman banget nih. Busa semua ini, jadinya nggak bakal sakit kuping lo kan, dan juga ini kuping L-cup lubangnya ini besar, jadi masuk ke kuping lo tuh ngeplek banget, nggak nyantel di telinga kan. Kalau kebanyakan kalau headset itu kan nyantol atau nempel di telinga itu sakit kan, sakit. Pokoknya kalau lo dalam jangka waktu 2 jam atau 3 jam itu sakit pas dibuka headsetnya. Tapi kalau ini enggak, ini kuping lo masuk ke bolongan ini full semuanya, pasti masuk. Jadi nyaman coy. Nah tuh, sah. Dan ini nggak usah gue colok kali ya. Lagian juga kalau colok gue nge-reviewnya gimana, masa di sini, masa di mic ini kan nggak enak. Oke langsung, kira-kira seperti inilah barang-barangnya. Ini jadi standnya begini, handsetnya ditaruhnya begini, dan kabelnya gue masukin ke dalam sini ntar. Tapi nggak usah deh, ini begini dulu. Ya jadi teman-teman cukup sekian untuk video kali ini. Gimana preview handset ini dan standnya dari produk Rexus, gimana bagusnya? Jadi ini tuh kalau produk Rexus itu terkenal dengan produk yang high kualitas dan dengan dibanderol harga murah. Jadi ya kalau misalnya budget ente-ente semua atau anda-anda semua budgetnya dengan minim banget, ingin memiliki perangkat untuk gaming yang bagus, cukuplah membeli Razer. Ya jadi seperti itulah. Ya jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share, bagikan ke teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, untuk dukung terus channel ini, upload video-video menarik lainnya bro. Ya jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih, dadah, sampai jumpa di next video.